Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menyambung kembali pengajian kita dalam hadis, dan kita kongsikan hadis yang ke-243. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anil Bara bin Azib qala kana rajulun yaqra'u suratul Kahf wa ila janibihi hisanun marbutun bi shatanain fatarashadhu sahabah فجعلت تدنو وتدنو وجعل فرسه ينفر فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك له فقال تلك السكينة تنزلت بالقرآن. البراء بن عازب رضي الله عنه meriwayatkan, ia berkata, satu ketika seorang lelaki membaca surah Al-Kahfi dan di sampingnya ada seekor kuda yang diikat dengan dua tali. Tiba-tiba, ia lelaki itu dinaungi segumpal awan yang semakin lama semakin mendekat kepadanya hingga menjadikan kuda tadi lari dan terlepas. Di pagi harinya, lelaki tersebut mendatangi Nabi SAW dan menceritakan peristiwa itu kepada beliau. Maka baginda pun bersabda, ini adalah ketenangan yang turun bersama Al-Quran. Okay. Jadi, dalam Quran ni, dalam ayat, satu ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sebut bahawa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa, dan kami turunkan Quran yang ada penyembuh. Okey, ubat dengan penyembuh dua benda berbeza. Tidak semua ubat ada penyembuh, kan? Ada orang hari ini dia makan ubat yang sama, doktor sama yang bagi, penyakit yang sama tapi tak sembuh, tapi orang ni sembuh. Okey. Jadi, tapi Quran Allah sebut wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa. Allah turunkan Al-Quran ada penyembuh dia. Kan? Sebab itu Al-Quran ni dia ada rahsia yang sangat besar lah, untuk kita pelajari, kita amalkan, kan? Salah satunya dalam hadis ini Nabi diceritakan bahawa satu orang sahabat baca surah Kahfi, bagaimana awan tu boleh merendah, keadaan boleh tenang. Kemudian kuda tu dia macam merengek lah, macam relax dan boleh berlari, kan? Kuda ni dia dicipta untuk berlari tau. Sebab tu kuda ni kalau dia dikurung dia jadi stres, kan? Macam manusia juga lah, jadi kurung. Dan kuda ni saya dengan izin Allah biasa dengan kuda juga, kan? Kita biasa endurance ni maknanya pertandingan kuda lasak, 100 kilo ni, ujung bulan ni ada 100 kilo mula 5 petang sampai 5 pagi, kan? Lalu hutan, lalu kubur Cina, lalu pantai, lalu macam-macam environment, pakai lampu lah, lampu kat sini. Jadi kita biasa dengan kuda ni. Kuda ni kalau dia baik dengan kita, dia akan, mulut dia akan apa tu, macam gitu lah, eh. Saya nak cerita takkan saya tak reti lah, tapi tengoklah dia. Dan kita boleh kenal dia kalau dia tu mesra dengan kita, kan? Saya biasa je kuda Arab ni, kita cerita kuda dulu, kuda Arab ni kuda yang dipanggil okay, macam hot blood lah, hot blood ni istilah orang-orang kuda. Dia ni kuda yang aktif, okay? Nanti ibu akan tengok dekat Google, boleh search. Kuda Arab ni kurang satu tulang belakang dengan satu dia punya rusuk. Dia kurang satu. Jadi dia pendek sikit, sebab tu dia kuat. Kalau orang naik atas belakang dia, beratus kilo, kuda Arab je yang kuat. Dan kuda Mat Saleh, dia panggil throttle. Throttle ni untuk bawa barang. Tapi untuk tunggang sebagai perang memang kuda Arab. Kemudian jantung dia besar. Jadi recovery dia cepat. Kalau dia lari, dia mengah, sekejap je dia boleh relax sebab jantung dia besar. Kalau kita tengok kuda racing tu kan laju, kan, tapi 2 km je. 2 km je. Kan, mungkin 1 km kurang, 1 km je. Kuda polo, mau main polo, satu chaka ni satu round 4 minit je. Main lawan, seterusnya tukar kuda lain. Tak kuat. Kuda Arab memang kuat. Dan kuda Arab ni dia memang peka, kan? Jadi
Kalau orang naik kuda Arab dalam peperangan, kalau ada lembing ke datang, panah ke datang, dia sendiri akan elak. Jadi bukan bukan kita yang penunggang ni, rider ni elak, dia sendiri akan elak. Tapi dia punya cabaran dia adalah rider ni kena balance lah. Kalau tak balance, dia mengelak, kita lah tergolek. Sebab dia memang dia mudah spook, dia panggil spook ni terkejut spook macam tu. Jadi saya kalau kuda yang mesra dengan saya tu kalau naik, kalau dah terjatuh dekat tengah-tengah hutan tu, dia tak lari tau. Dia tunggu. Kalau kuda yang tak mesra dengan kita ataupun kita buat tak baik dengan dia, kita jatuh, dia cabut lari tengah hutan tau. Tengah hutan ke mana lah kau nak balik macam mana eh. Tapi kalau tak, dia tunggu. Saya biasa je kadang-kadang dia terkejut, kita waktu tu mungkin tak berapa balance kan, maknanya jatuh, tunggu dia tunggu. Naik balik pelan-pelan eh. Jadi kuda ni dia ada perangai dia. Kalau dia selesa, dia akan merengek. Merengek tu maknanya dia selesa lah, cerita dia. Jadi satu ketika sahabat ni baca surah Kahfi, dan bukan saja dia tu tenang, tapi kuda tu pun terasa tenang dia tu. Jadi maknanya Quran ni dia ada syifa, ada penenang. Saya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala banyak juga terlibat dengan batu-batu kemanusiaan ya. Ketika tsunami di Aceh 26 Disember 2004, kita antara yang minggu pertama tu dah sampai sana dah. Dan saya melihat kan orang sana dia lebih tenang dengan membaca Al-Quran. Waktu tu permintaan Al-Quran memang tinggi. Sebab baca Quran tu ialah kalau meninggal kita tahu kuburnya, kita memang sedih tapi kita lebih tenang. Tapi kalau meninggal kubur tak tahu, dia lebih memberi tekanan. Kan? Jadi maknanya mengharapkan anak ni hidup lagi ni, ada lagi ni, ada tapi tak tahu kat mana. Saya beberapa kali waktu operasi kemanusiaan di sana tu, ada satu tu yang jadi sukarelawan untuk kita sama-sama tu, pergilah ke rumah-rumah yang macam kem-kem untuk penyelamat ni kan. Dia jumpa anak dia kat situ, menangis dia. Kan? Macam jejak kasih dah. Sebab berbulan waktu tu tak jumpa anak dia di situ. Kan? Jadi maknanya orang lebih tenang dengan baca Al-Quran. Sama juga Oktober 2005 gempa bumi di Pakistan. Kan? Abang saya Ustaz Jazlan, dia kan bekas kagat tentera. Jadi waktu tu duta sana tu bekas jeneral dia. Jadi orang tak boleh masuk, dia telefon, okay, weh, datang. Kita hantar bantuan ke sana tu. Bayangkan rumah runtuh, orang ada tersepit kat dalam tu. Sukarelawan tak cukup, tunggulah macam mana nak mengangkut batu bawa keluar tu. Orang lebih tenang dengan baca Al-Quran. Mereka baca Quran ramai. Quran ni ada syifa, ada penyembuh eh. Satu hari ada satu orang datang dekat saya nak mengadu masalah pasal suami dia. Biasalah tu eh. Dulu saya lapang, maknanya banyaklah masa untuk boleh kita maknanya bagi nasihat. Sekarang adalah yang bawah-bawah saya tu. Mula-mula datang tak boleh bercakap, menangis teresak-esak ni, tak boleh cakap. Saya kata, macam mana nak buat ni? Saya bagi surah Yasin. Baca surah Yasin, tak boleh baca tergagap-gagap, tapi baca juga Yasin kan? Sampai ayat 10 boleh berhenti menangis. Habis surah Yasin boleh bercakap dengan baik. Al-Quran kan? Jadi Al-Quran ni dia memang ada sakinah kan? Ada ketenangan. Antara kelebihan dia ada ketenangan. Jadi hari ni kalau kita ada masalah ke apa semua, baca Al-Quran. Kan? Kalau kata ukama, barang siapa yang nak dia bercakap-cakap dengan Allah seolah-olah, dirikan sembahyang dan banyakkan berdoa. Berdoa ni macam kita bercakap dengan Allah. Tapi barang siapa nak Allah bercakap dengan dia, baca Al-Quran. Sebab itu kan kalam Allah. So kita baca Al-Quran, kita maksudnya dapat Allah bercakap dengan kita tu. Baca Al-Quran ni pula kadang-kadang mindsetting kita mesti habis kulit ke kulit. Itu cara yang paling bagus. Tapi kadang-kadang setengah-setengah orang dia rasa terbeban. Baca Allah banyak lagi nak habis satu juzuk ni kan. Jadi
antara yang boleh untuk untuk kita mesrakan kita dengan Quran ni, kita baca secara random pun tak apa. Macam bismillah kan, dan kita kita buka, kita baca habis tu muka surat, kita pun buka yang lain baca untuk mesrakan. Dan kalau tak terbeban seorang macam daripada awal habis banyak lagi ni, aduh lah kan, semangat-semangat baca. Lepas tu 3 bulan tinggal, lepas tu baca lagi 2 muka surat, 3 bulan pula tinggal kan. Itu kita ada kaedah lah cara kita nak mesrakan diri kita dengan Al-Quran. Tak kira ayat apa, tak kira ayat apa. Kadang-kadang Quran ni dia ada surah-surah yang kita kita memang mesra dengan kita, kita suka baca tu kan. Baca lah, tak kisah, janji baca lah. Ada yang kita senang, senang dari sudut susunan huruf, makhraj dia ke apa semua, ada yang mesra dengan kita. Siapa baca Quran mungkin dia akan rasalah benda ni. Ada yang macam susah kan, ada yang memang senang bagi kita tu. Ada, saya ada satu orang kawan, daripada saya kenal dia waktu kecil sampai sekarang, surah Rahman tu lah yang dia suka baca. Surah Rahman lah sampai sekarang. Ada kalau buka Quran dia akan baca surah Rahman dulu, baru lain-lain lah. Satu muka surat, satu muka surat, satu muka surat kan. Okey, hadis seterusnya. Ini kelebihan surah Kahfi pula. Tadi surah Kahfi yang ada sakinah, ketenangan.